Okey, selamat datang di sini di Rito Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gimana tutorial cara melihat pesan WhatsApp yang sudah dihapus. Ya. Seperti ini. Gimana sih? Seperti ini ya. Sudah dihapus nih, cuy. Sudah dihapus, saya akan memberitahu caranya. Yang pertama harus mendownload aplikasi dulu. Ya, tulisannya recent notification WhatsApp. Oke, udah install. Tunggu saja. Ini sudah menginstal. Kita buka. Oke, kita klik get starts. Continue. Kita cari aplikasi WhatsApp-nya. Izinkan. Kita kembali, kita klik continue. Test notification. Oke, sudah siap. Nggak fokus kameranya. Nah, sudah siap nih. You are all set. You can read all upcoming. Wah, bahasa ini bahasa Inggris aku kurang mudeng. Oke. Kita akan mencobanya. Kita kembali. Saya akan mengirim pesan. Ya, di nomor saya yang satunya. Saya akan menulis cek 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 cek. Cepret. Pesan sudah muncul. Ya. Masih ada tulisannya cek cek cek. Saya akan menghapusnya. Pesan ini telah dihapus. Kita coba lihat. Lihat, pesannya dihapus. Gimana kita caranya melihat yang tadi? Kita buka lagi yang ini ya. Nih, recent notification. Nah, ini dia nih pesannya. Nah, kelihatan kan? Nah, seperti itulah. Saya akan coba sekali lagi ya. Saya akan coba sekali lagi. Ya, aku cinta padamu. Cok. Sen. Notifikasi, saya akan hapus. Hapus untuk semua orang. Pesan telah dihapus. Ini tertulis pesan ini telah dihapus. Kita buka. Wah, pesannya dihapus, cuy. Gimana ini, cuy? Wah, kayaknya aku mau membaca tadi. Coba kita lihat di WhatsApp-nya, di notifikasinya, dia nulis apa ya? Mana tadi aplikasinya ini ya? Kita lihat dia nulis apa tadi. Wah, ini cuy, tuh aku cinta padamu, cok. Ya, oke. Sudah jelas kan gimana caranya? Seperti itulah caranya. Anda harus mendownload notification for WhatsApp ini ya. Oke, jadi Anda bisa melihat pesan yang sudah dihapus oleh teman Anda di sini. Kecil bukan? Oke.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga semuanya bisa terhibur dan bisa memahaminya. Jangan lupa subscribe channel saya, Radio Tutorial. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time and bye-bye.